Nombor 5. Saya nombor 5 lah. Katalah saya tak jumpa nombor masa, nombor rohani, ya, nombor masa saya yang telah kita diagnose menggunakan kekuatan rohani juga, iaitu nombor 3. Macam saya adalah nombor 3. Kerana nombor 3 itulah yang sebenarnya mengawal nombor 5 dalam tadi lahir saya. Jadi saya rasa semua orang pun dah tahu kan, semua orang dah tahu nombor tadi lahir mereka dan nombor rohani mereka. Jadi dalam pengkajian nombor dari bidang-bidang numerologi, konsep dari berbagai model yang telah diaplikasikan oleh bangsa-bangsa lain, dia tidak mengkaji nombor rohani. Mereka tak jumpa nombor rohani. So nombor rohani itu adalah nombor yang menguasai apa yang telah ditetapkan sejak azali lagi. Sejak azali lagi tentang kelakuan peristiwa takdir yang akan kita tempuhi, yang sudah pun tercatat di lauh mahfuz, yang tidak mungkin akan bertukar, yang tidak akan dapat ditukar, melainkan kita sendirilah boleh menukar takdir itu dengan ikhtiar dan usaha kita sendiri. Maknanya bila kita mengkaji nombor dan kita mengatakan nombor ini untuk menilai nasib, mengkaji tentang peristiwa masa depan dan cuba menelaah tentang perkara-perkara peristiwa yang telah lalu, itu juga urapan dan bidang. Ya. Jadi jadikan kajian tentang penumbuhan ini mengkaji apa yang berlaku sekarang. Kalau kita dah baik sekarang, dah kenal tentang penumbuhan itu, aktiviti kita yang harus kita lakukan sekarang, dan kita dapat lakukan yang terbaik di waktu sekarang, di waktu akan datang tetap akan sempurna. Jadi tak payah kaji benda yang akan datang. Buat benda yang apa yang terbaik sekarang. Ya. Jadi kaji benda akan datang itu dah kira-kira nasib. Mengkaji benda-benda yang sudah berlaku, akan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku, itu kurangkan. Ya. Jadi kena hati-hati sangat tentang penumbuhan ini. Terlalu sensitif. Ya. Silap kita mentafsir memahami tentang nombor ini, kita akan berada dalam keadaan kekufuran. Ya, jadi hati-hati. Jadi yang pertama sekali yang saya jumpa, yang pertama kita jumpa di dalam nombor rohani. Nombor rohani kena diagnose secara rohani, betul? Itu yang pertama yang tidak ada dalam paradigma, aplikasi, konsep, model yang telah dikaji dalam nombor-nombor lain. Tak ada nombor lain. Ya? Mereka kaji tentang nombor-nombor lain. Jadi ada orang kata, kita kan ada dua kalender. Satu kalender Hijriah, satu lagi kalender Masihi. Jadi kan kita baik guna kalender Hijriah, kalender Islam. Kenapa harus kita guna kalender Masihi? Jadi sebenarnya kedua-duanya itu adalah penciptaan Tuhan. Kalender itu dari segi perbintangan, dari segi bulan dan matahari, peredarannya yang tetap mengikut majilah-majilah yang telah ditentukan, itu semua adalah ketetapan Tuhan yang Tuhan anugerah kepada kita. Dan Tuhan kata terpulang kepada kita untuk memilih nama mengikut perhitungan kalender, mengikut keselesaan kita yang telah kita niatkan sejak dari lahir kita lagi. Maknanya tak salah kalau sekiranya kita menggunakan kalender Masih, tetapi tidak dinafikan kalender Hijriah sangatlah tepat kerana dia mengukur dalam perbintangan dan bulan. Dia sangat tepat. Tapi oleh kerana telah kita ditakdirkan
memilih dalam keadaan yang kita rasa selesa, ya, dengan kalender Masihi, maka itulah yang kita ikut, yang kita harus kira. Sebab itu niat kita. Sebab kedua-duanya percintaan Tuhan. Ya. Hanya bezanya kalender itu, kalender Masihi ini, ya, kalau dia 300 tahun, kalender Hijrah 309 tahun. Sedikit ada perbezaan. Tapi ikutlah keselesaan atas niat kita semasa kelahiran kita. Jadi maknanya kita ni sebenarnya nak mengkaji, ya, ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada kita atas Lauh Mahfuz-Nya, supaya kita boleh melakukan ikhtiar untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita bersedia, untuk kita mengetahui nama-nama yang boleh memberikan halangan-halangan kepada kita, nama-nama yang boleh memberikan informasi tentang kesihatan kita. Apakah kita akan sakit jantung? Apakah kita boleh kena stroke? Apakah kita boleh kena kanser? Jadi sebenarnya itu adalah satu petunjuk untuk kita mengetahui, supaya kita dapat menepis, dapat mengelak benda ini supaya tidak berlaku. Itu tujuannya, ya, supaya kita boleh berikhtiar, mencari ikhtiar dengan ilmu, ya. Jadi setelah kita ikhtiar dengan ilmu, baru kita boleh buat tawakal, barulah kita boleh lepaskan ikhtiar kita, barulah kita boleh serah ikhtiar kita kepada Tuhan dengan doa, ya. Lepas itu kita tawakal, kita redo aja, ya. The best redo. Orang macam Rasulullah lah, dia apabila dia dah redo, dia mencari keheningan. Setelah dia ikhtiar, setelah dia usaha, ya, akhirnya dia pergi ke Gua Hira. Itulah penyerahan. Maknanya dia bertafakur. Akhirnya Rasulullah pergi bertapa juga. Bertapa itu nilai 9. 9 nilai putih. Maknanya dah tak ada lagi lah. Kita putih ni dah cari keheningan je. Sebab kita dah lakukan semua sekali. Kita dah ikhtiar semua sekali. Jangan kita pertikaikan bila kita akan dapat, bila doa kita akan terkabul. Jangan kita tunggu, jangan kita berharap. Lepaskan, kita cari keheningan. Jadi itu simbolik pertapaan. Lepas itu datanglah hidayah, kerana yang itu banyak. Jadi lepas dia banyak pula yang nak takut. Dalam rahsia keheningan nombor 9 putih, itulah tawakal, itulah penyerahan. Kalau kita tak serah, kita mesti mempertikai doa kita bila tak akan makbul, maka nanti benda itu jadi lambat. Jadi bersimpul doa kita itu nanti, akhirnya tak jadi-jadi. Dan akhirnya kita akan kukur kerana kita mempertikai doa kita tidak makbul. Sebenarnya setelah kita berdoa, kita harus lepaskan. Jangan tinggalkan, jangan ditunggu, kerana dia akan datang dalam berbagai-bagai ruang, dalam berbagai-bagai sudut yang tidak terjangkau. Tapi kalau tunggu, mengharap, ini akan komplikasi. Jadi maknanya catatan-catatan dalam Lauh Mahfuz itu, ya, kita sekadar nak tahu tentang nombor ini, ya. Because dalam nukleus, dalam kita punya nukleus ada 7 lapisan. Ada 7 lapisan. Yang dalam 7 lapisan itu berbagai-bagai program DNA tentang gen kita, ya, akan kelakuan kita, image kita, karakter kita, gaya berfikir kita, semua telah ditetapkan. Tetapi boleh diubah. Ubahnya dengan mana? Ubahnya doa. Doa. Yang kedua ialah bersedekah. Sedekah lah banyak-banyak. Tapi kena jangan hutang banyak-banyak lah. Kalau ada hutang, pilih